Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Jeep Kopi, sahabat tani, mana saja Anda berada. Hari ini Jeep Kopi telah datang bersilaturahmi pada seorang senior pakar perkebunan pinang, yaitu Pak Zul. Ini villa Pak Zul. Ini mobil Pak Zul. Cuman kita tidak melihat adanya tanda-tanda Pak Zul di mana ini ya. Ayo kita cari dulu beliau ya. Sembilan kita melihat zona kebun Pak Zul ya. Pohon pinangnya super sekali ini ya. Banyak sekali pohon pinang Pak Zul. Yang menarik di sini adalah sungai tempat Pak Zul mandi beruduk ya. Ini sepertinya Pak Zul ada di sana ini ya. Sudah mulai terdengar suara mesin pemotong rumput. Ini adalah pohon pinang Pak Zul. Masih ada yang kecil yang baru ditanam. Dan banyak sekali yang telah berbuah ya. Sahabat Jeep Kopi itu bisa melihat bagaimana suksesnya seorang Pak Zul dalam membudidaya pohon pinang ya. Beliau itu, kalau boleh saya jujur di sini, sekali panen itu penuh ya mobil pick up Panther itu. Bahkan kalau panen-panen besar sampai tidak muat ya. Mana ini Pak Zul? Kita terus berjalan. Sudah mulai terlihat ini suara-suara mesin ya. Kita ikuti jalan. Ini sungai ya. Kebun Pak Zul terbentang ataupun berbatas langsung dengan sungai besar. Ini sebuah keunikan, pesona yang sangat menghibur jiwa ya. Oh, sudah mulai terlihat ini tanda-tanda kebersihan. Sudah Pak Zul lakukan pemotongan. Banyak sekali ini bibit-bibit pinang ya yang jatuh. Oh, di mana Pak Zul? Ternyata Pak Zul ada di sana. Ya, Pak Zul sedang memotong rumput ya. Menggunakan mesin super sekali. Luas sekali kebun Pak Zul ya. Ya, ini dia Pak Zul. Pak Zul. Ya, hayat Pak Zul lah. Ini adalah kebun Pak Zul. Oke, demikian bocoran selamat bertani untuk hari ini. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.